Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahal azim. Alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Astaghfirullahal azim. Alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Astaghfirullahal azim. Alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayhi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyyi Muhammadin al-Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa kafatil anbiya wal awliya wa syuhada'i was salihin wa ila sadatina Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum wa ila baqiyati sahabati Rasulillahi ajma'in. Wa ila hadrati jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat khususan li mu'allifi rahimahumullahu ta'ala wa li mashayikhina wa lil ustadhina wa li walidayna wa lil ajdadina wa li jaddatina shay'u lil fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال الله تعالى وهو أصدق القائلين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma muallim Sulaiman 'allimna. Allahumma mufahhim Ibrahim fahimna. Fa fahamnaha Sulaiman wa kul atayna wa hukman wa 'ilman. Wa sakhkharna ma'a Dawud al-jibal yusabbihna wa at-tayra wa lana fa'ilina. Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Rabbi Musa wa Harun Ya Rabbi Ibrahim Ya Rabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akrimna bi nuril fahmi warzuqna ilma wal hikmata bi haqqi isma'ika ya Karim ya Allah. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Tuan-tuan muslimin muslimat, sidang jemaah yang dimuliakan yang dirahmati Allah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita dapat kita melaksanakan ibadat puasa Ramadan kita pada hari ini. Mudah-mudahan diberikan sebaik-baik ganjaran bagi kita yang berpuasa. Selawat dan salam ke atas nabi besar baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Insyaallah hari ini kuliah asar kita akan bicara sedikit berkaitan dengan kelebihan puasa di dalam kitab Jauhar Mauhub. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahumullah ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Al-bab ats-tsalitsu asyar fi fadilati shaum, bab yang ke-13 pada menyatakan kelebihan puasa dalam kitab Jauharul Mauhub, bab yang ke-13 kelebihan puasa. Dan adalah puasa Ramadan itu daripada rukun Islam yang 5. Riwayat daripada Anas radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada daripada seorang hamba melihat akan sehari bulan maka memuji ia hamba akan Allah kemudian membaca Fatihah 7 kali melainkan diafiatkan Allah taala daripada sakit mata pada demikian bulan itu. Ini dalam disebut dalam kitab ini daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu disebut apa, barang siapa yang melihat bulan, tiada daripada seorang hamba melihat akan sehari bulan maka memuji ia akan Allah taala, melihat kemudian memuji Allah taala kemudian membaca Fatihah 7 kali melainkan diberi afiat
kesihatan pada sakit mata daripada bulan itu. Ini amalan yang boleh kita buat. Antara amalan yang boleh kita ambil iaitu memuji ciptaan Allah Ta'ala bulan itu dengan kejadian yang cantik. Malam ni pun kalau tengok, kalau direzekikan cerah, awan tak tebal menutup bulan, dapatlah tengok bulan kan. Semalam nampak juga. Malam ni kan pertengahan kan. Betul. 15 kan, malam 16 betul kan. Malam ni doa kunut lah kan. Jadi tengok bulan, mudah-mudahan puji Allah Subhanallah, begitu cantik indahnya ciptaan Allah Ta'ala Subhanallah, dan dibaca sambung dengan Fatihah 7 kali. Dan kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau melihat sehari bulan, maka baca olehmu Allahu Akbar 3 kali, takbir 3 kali. Tengok bulan tu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian Alhamdulillahilladzi khalaqaka wa qaddara laka manazila waja'alaka ayatan lil alamin. Nescaya memegah Allah Ta'ala akan dia. Allah Ta'ala berasa megah dengan orang yang membaca itu. Di mana? Dengan malaikat. Memegah Allah Ta'ala akan dia, akan orang yang baca dengan malaikat. Maknanya Allah Ta'ala bermegah pada malaikat dengan firman-Nya, hai malaikatku, saksi olehmu bahawasanya telah aku merdekakan akan dia, akan dia hamba daripada api neraka. Atau dibaca setelah takbir 3 kali, sama ada baca Alhamdulillahilladzi khalaqaka wa qaddara laka manazila wa ja'alaka ayatan lil alamin, atau dibaca dengan selepas takbir 3 kali itu, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal amani was salamati wal islami rabbi. Ini doa ni, antara salah satu daripada doa ni, mudah-mudahan diberi kelebihan pada kita terlepas daripada siasaan api neraka. Tapi bersyarat juga. Nah, kalau dah kekal dengan dosa besar, kalau sentiasa kekal dengan dosa besar, jatuh kepada orang yang fasik, jadi dosa besar tu kena taubat dengan taubat nasuha. Maknanya apa? Tidak ada dosa yang menghalang dia untuk masuk syurga. Dosa-dosa kecil Allah Ta'ala akan ampunkan. Dosa kecil ni mudah diampunkan Allah Ta'ala. Jalan kaki datang ke masjid pun dosa diampun. Ambil air semayang pun dosa gugur mengikut titisan-titisan air semayang tu. Apalagi kita bersalaman pun gugur dosa-dosa kita. Bersalaman lepas semayang tadi kan, gugur dosa-dosa. Sehingga orang yang bersalaman yang paling lambat melepaskan tangan itulah orang yang paling afdal daripada orang yang melepaskan dahulu tangan. Contoh itu dalam bab adab. Mana kata buat kebaikan dosa tu gugur melainkan dosa-dosa besar. Maknanya kalau tidak ada dosa besar dan ada dosa-dosa kecil yang boleh menghalang dia untuk terus masuk ke dalam syurga, antara yang boleh menghilangkan dosa-dosa itu iaitu bila dipandang bulan, maka dipuji Allah Ta'ala dengan lafaz takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan dibaca doa tadi. Doa mana? Tuan-tuan tak ada kitab, saya jadi kitab, saya seorang je yang tak berdoa mana. Itu je, nak kabur itu je. Tuan-tuan dengar je lah. Nanti masuk YouTube pula. Tengok dalam YouTube lagi. Tajuk apa tak tahu nanti. Carilah ya. Jadi itu doa dia. Riwayat daripada Anas, riwayat daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, katanya bahawasanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya syurga berlegang-legang ia dan berhiasi ia syurga daripada satu haul kepada satu haul. Ada satu pusingan kepada satu pusingan. Syurga ni berlegang-legang dia. Berhias maknanya dalam satu masa ke semasa itu dia berhias-hias. Masa dia bukan masa dalam syurga, masa atas dunia ni, tak kan. Tapi mengikut keadaan kejadian syurga tersebut. Kerana masuk bulan Ramadan, berhias-hias Ramadan apa syurga itu kerana masuk bulan Ramadan. Dan apabila adalah pada awal malam daripada bulan Ramadan, bertiup angin daripada bawah arasy, dikatakan baginya muthirah, maka bertiup ia akan segala daun kayu syurga dan akan pintunya. Maka didengarkan daripada demikian itu dengungnya, bunyi dengung angin tadi ni. Tiada mendengar orang yang mendengar yang terlebih elok daripadanya. Maknanya tidak ada siapa pun yang pernah mendengar deruan angin yang bunyi itu, yang dikatakan bunyian bila mana? Iaitu segala daun kayu syurga itu.
Maka berhiasilah segala bidadari hingga berdirilah mereka itu, mereka itu bidadari di atas setinggi-tinggi syurga. Mereka solek cantik-cantik, berelok, naik ke atas tinggi syurga. Maka menyeru mereka itu, adakah orang hendak meminang kepada Allah Ta'ala? Ha, maksudnya ada orang ni, ini kalau ini sebahnya rumah lah. Ha, rumah ni hias cantik-cantik ni, ada orang nak datang, ada orang nak datang minang ke? Ha, gitulah. Jadi ditanya, adakah ada orang yang nak datang meminang? Maksud nak khabar kata dihias cantik tu. Maka ialah yang mengkahwinkan akan dia, akan kami. Kemudian maka berkata bidadari itu, hai Ridwan, apa malam ini? Maka menjawab Ridwan akan mereka itu, labbaik ya khairatul hasan. Inilah awal malam daripada bulan Ramadan. Kata Ridwan kepada malaikat, iaitu inilah malam daripada malam Ramadan. Firman Allah Ta'ala, hai Ridwan, buka olehmu akan pintu syurga bagi orang yang puasa daripada umat Muhammad alaihi salam. Dan firman-Nya, hai Malik, tutup olehmu akan segala pintu neraka daripada umat Muhammad alaihi salam. Hai Jibril, turun olehmu ke bumi, bertekan olehmu dan picitkan olehmu akan belenggu mardatus syayatin, dan belenggukan mereka itu, mereka itu syayatin, dengan belenggunya. Kemudian dilontarkan mereka itu di dalam alwanan laut, supaya jangan membinasa mereka itu, mereka itu syayatin, atas umat kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi dihiaskan syurga, kemudian ditutupkan pintu neraka, kemudian diperintahkan Jibril untuk apa? Untuk pergi tangkap syayatin, syaitan-syaitan ini. Kemudian digarikan, ditambat mereka itu, dilemparkan mereka itu mana? Di mana? Alwanan, iaitu laut. Satu laut yang bernama Alwanan, supaya jangan membinasa mereka itu syayatin akan kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan puasa mereka itu, supaya mereka ini tidak rosak puasa dengan godaan-godaan syayatin, syaitan ini. Jadi maknanya, kalau tuan-tuan perempuan, kita nak kenal siapa yang syaitan, kita ke yang syaitan ataupun syaitan tu syaitan, tengok bulan puasa. Kalau bulan puasa ni masih lagi serupa perangai macam bukan bulan puasa, maka yang syaitan tu adalah diri sendiri. Sebab syaitan tu dah ditambat-tambat, dah dilemparkan di tempat laut nama Alwanan tu, dah dilempar ke sana. Bermula malam Ramadan tu, maghrib tu dah ditambat dia. Jadi bila kita masih lagi ada orang yang masih lagi perbuat seperti mana perbuatan dia, ataupun orang yang tidak berpuasa, maknanya orang bukan di luar daripada bulan Ramadan, bukan bulan Ramadan, dia buat lagi perangai yang dulu, nakalnya, jahatnya, maka yang syaitan tu adalah dirinya sendiri. Bukan syaitan tu lah, syaitan dah kena tambat lah. Maknanya kena diri kita lah. Yang kata jahat tu, hakikat jahat tu pada kita sendiri yang sebenarnya jahat. Baik, jadi dihias syurga, ditutup pintu neraka, kemudian ditangkap, digari, ditambat syaitan-syaitan ini, itu syaitan-syaitan. Maka firman Allah Ta'ala pada tiap-tiap malam daripada bulan Ramadan, tiga kali, adakah daripada orang yang meminta, aku berikan, adakah daripada orang yang taubat, maka aku terima taubatnya, adakah orang yang meminta ampun, maka aku ampunkan akan dia. Subhanallah, tiap-tiap hari Allah Ta'ala menyeru kepada makhluknya. Adakah di antara, itu bahasa kita, saya nak guna bahasa kita, adakah daripada manusia ni yang meminta, aku nak beri, minta lah. Kita dah bicara sebelum di dalam kuliah, sebelum ni saya pernah sebut, Allah Ta'ala dah sebut dengan janjinya, waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Firman Allah Ta'ala, mintalah kamu ni akan daku, nasihat aku akan makbulkan. Itu bukan khusus takhasusnya dalam bulan Ramadan, tapi dalam bulan Ramadan setiap saat tu ada waktu, waktu ijabah, waktu yang mustajab doa. Sebelum bulan, sebelum berbuka, berapa ramai manusia yang boleh sebelum berbuka dia duduk berimpun walaupun di hadapan makanan untuk dia berdoa. Tapi boleh jadi dia takut-takut. Nah, setengah orang tu macam-macam. Orang sekarang ni doa lepas makan kan, dia kata orang macam orang Kristian pula. Sekarang macam-macam. Payah tin. Kita tak tasabuh pun pada Kristian, tapi dengan rezeki Allah Ta'ala tu kan, rezeki tu barakah. Hujan yang turun pun ada barakah, keberkatan. Allah Ta'ala sebut turun berkat daripada langit. Ya, ada keberkatan. Tapi tuan-tuan jangan pergi mandilah sekarang terbasi-basi demam. Udah 60-70 dah cari air hujan lagi. Nah,
Jadi waktu tu doa kan berkat tu turun, makanan tu kan berkat. Sebab tu makanan kena bagi licin kerana dia ada keberkatan tersendiri. Ya. Setiap ibadat tu kan ada keberkatan, maka doa lepas keberkatan tersebut. Sebab tu Nabi ajar sebelum makan doa, bukan makna kita tasabuh dengan puak-puak Kristian dak yang doa sebelum makan dak. Tapi ada waktu saatul ijabah, waktu orang yang berpuasa dalam bulan Ramadan sebelum berbuka doa. Fazebah sebab dia tengah buat ibadah tu, ibadah puasa seharian 12 jam tu tengah berpuasa. Betul? Puasa 12 jam. Betul? Puasa 12 jam. Orang Kuala puasa berapa jam? Ha? 24 jam. 8 jam. 14 jam. Belah-belah jam lah kiranya. Si baik tak 22 jam oh, mangkau 22 jam. Tengok kat luar negara oh, 20 jam. Habis mayang, habis buka puasa, mayang, terawih, puasa balik. Ui, meraban tebin tu. Oh. Kita terum macam ni pun, hujan sejuk macam ni pun. Mengletik dia buat je tak? Tempat kita ni kira orat ni. Itu tengah beribadah, tak kira dah setengah hari lah. Pada umumnya, beribadah tak? Doa, jangan tinggi. Sebelum makan tu, berimpun. Doa, apa nak doa? Nanti, sempat kita sebut. Doa yang Nabi suruh kita baca kerap-kerap, ulang-ulangkan doa tu dan tambah doa-doa yang lain. Baik, habis. Maka firman Allah Ta'ala pada tiap-tiap malam daripada bulan Ramadhan 3 kali, adakah ada pada orang yang meminta maka aku berikan akan dia? Satu. Yang kedua, adakah daripada orang yang taubat maka aku terima taubatnya? Taubatlah dalam bulan Ramadhan. Malang orang yang bertemu dalam bulan Ramadhan tetapi habis bulan Ramadhan dosanya masih lagi belum diampunkan Allah Ta'ala. Nabi sebut dah, mafhum daripada hadis Nabi, malang sungguh. Kenapa? Sebab bulan Ramadhan bulan keampunan dosa bagi seseorang hamba Allah Ta'ala yang melakukan dosa. Bulan keampunan, bulan maghfirah, bulan keampunan, Allah Ta'ala ampun dosa. Tetapi malang sungguh bagi orang yang sempat bertemu Ramadan, habis Ramadan dosanya masih lagi belum diampunkan Allah Ta'ala. Waliyazubillah mizalik. Taubat pada Allah. Adakah orang yang meminta kemudian adakah orang yang meminta ampun maka aku ampunkan akan dia? Kemudian seru yang menyeru, siapa hendak mengutangkan orang yang kaya tiada apa-apa. Maksudnya siapa-siapa yang nak memberi hutang kepada orang yang kaya tapi dia tak akan jadi apa-apa. Ha, macam tu. Dia nak berhutangkan orang, orang yang orang tu orang yang kaya tapi dia nak memberi hutang pada dia. Tapi orang yang memberi hutang tak akan jadi apa-apa. Dan dikehendaki dengan hutang itu amal ibadat dan amat menyempurna membayarnya tiada zalim. Yang membayarnya tiada, yang tiada zalim dan memang sempurna pembayarannya. Kita mungkinlah kita bayar sempurna tapi runcit-runcit. Runcit-runcit dah RM50,000 kita pinjam. Tapi kita nak bayar boleh sekaligus. Bayar tak bayar hutang kalau boleh bayar sekaligus. Betul tak? Bayar sikit-sikit. Bayar sikit-sikit tu kan ada unsur-unsur sikit lah. Menahan, menahan, menahan. Tapi Allah Ta'ala tak bayar sikit-sikit. Dia bagi terus. Bahkan bagi tu maksudnya tidak zalim. Tak ada sikit-sikit. Bagi terus. Bahkan Allah Ta'ala bagi tu pula. Dengan sifat apa? Dengan sifat sempurna bayar tu. Sempurna. Tak ada kurang pun lebih sikit. Tak ada, tak ada. Mereka teman ni bayar hutang ni ada, kalau bayar sekaligus ada diskaun ke? Tak ada. Bayar. Mana pun zalim juga. Allah Mika. Teman tak ada duit, minjam duit Mika. Harap-harap dapat ada sikit diskaun. Tak ada, bagi Mika. Udah terasa hati. Hak yang tu kan ada unsur-unsur bukan zalim. Tapi ada unsur sikit tekanan. Tekanan tu lah nak kabur kata pergi ke pekara. Bukan zalim. Tapi tentang faham lah tu. Tapi kalau tak apa, Mika bayar segera, teman teman bagi 50%. Oh, kan? Kalau Miko pinjam-pinjam pulangkan balik lagi tak payah bayar. Faham tu? Dah pinjam-pinjam bayar bagi balik kan. Memang tak payah bayar, dah bagi balik. Ya. Tapi Allah Taala kita buat dia bukan takat bagi sikit-sikit, tapi dia bayarnya tu banyak, bahkan tidak ada zalim lagi dengan sempurna bayarnya. Nah. Betul. Oh, ada puak-puak kafir Quraisy kata pada Rasulullah, "Apa Tuhan kamu ni?" kata. "Tuhan kamu ni miskin. Pasal apa? Nak berhutang kepada manusia." Oh, dia kata kan. Padahal dia salah faham maksud yang dia kata memberi hutang tu apa. Allah Ta'ala nak bayar dengan berlipat kali ganda. Maksud kata berhutang, kamu buat ibadat, Allah Ta'ala akan bayar kamu. Dengan nisbah apa? Dengan nisbah ganjaran. Bulan Ramadhan ni. Ya? Ha, peluang. Kemudian, habis. Dan bagi Allah Ta'ala pada tiap-tiap hari daripada bulan Ramadhan, tak kala berbuka puasa, 1,000 pemerdekaan daripada api neraka.
padahal sekaliannya telah wajib azabnya. Dan apabila adalah pada hari Jumaat, pada malamnya dimerdekakan pada tiap-tiap saat daripadanya seribu-ribu pemerdekaan daripada api neraka. Padahal telah wajib bagi mereka itu neraka. Maka apabila adalah pada akhir hari daripada bulan Ramadan, dimerdekakan hari itu dengan sebilang-bilang orang yang dimerdekakan daripada awal bulan hingga akhirnya. Subhanallah. Tu yang kata pengampun Allah Ta'ala. Tetapi ada orang yang tak dapat pengampunan Allah Azza wa Jalla. Bahkan ada juga orang yang tak dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa? Pasal dulu dia umat Muhammad, tetapi dia meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun dia meninggalkan apa yang Nabi tinggalkan di atas muka bumi ini. Orang ini tak dapat syafaat Nabi. Bahkan ada juga golongan yang mana yang tak dapat keampunan daripada Allah Azza wa Jalla. Padahal keampunan Allah Ta'ala tu cukup luas. Lautan yang tidak bertepi ni, keampunan Allah Ta'ala. Habis. Itu dalam bulan, kelebihan di antara bulan Ramadan. Faedah. Ini suatu faedah pada menyatakan kelebihan i'tikaf. Dan iaitu berhenti. Iaitu mana? Iaitu i'tikaf. Berhenti seorang di dalam masjid dengan niat i'tikaf. Niat-niat i'tikaf. Dalam masjid. Surau ta'adi. Ya. Masjid. Surau ta'adi. Jadi kosonglah surau pula. Tiga lah. Kalau yang tu kosong surau, masjid penuh. Untunglah masjid. Surau kosong. Ya, boom. Kalau tak boleh i'tikaf pun, ambil hidupkan malam lah. Ya. Cuma terlepas lah kelebihan i'tikaf tu. Tapi dapatlah pahala menghidupkan malam. Dapat juga. Dengan semayang malam tu, semayang terawih tu, semayang malam lah tu. Semayang malam. Kami tidur, Ustaz. Kami lepas semayang terawih, lapan, ngantuk bunuh, tidur. Witir tak buat lagi. Bangkit tengah malam, 2 pagi, 3 pagi, kami nak sambung buat terawih, boleh? Buat lah. Sambung balik, buat 20. Kalau rajin, buat. Biar 40 kalau rajin. Lapan pun mengletik kaki. Sini apa? Lapan. Memang A ke A. Ada satu masjid tu 8 pun 20 pun dia bantai, tazkirah pun dia bantai. Main-main. Orang yang biasa main kat dia tahulah saya masukkan kat mana. Tazkirah pun dia buat 20 rakaat pun dia buat. Memang A. Tapi tak mahap lah dah. Kita ni dah biasa dengan 8, nak balik buat 20 balik. Dulu 20 lah. Nak balik buat 20 balik, payah. Tak apa lah tu. Jangan tak buat langsung. Tak buat pun tak berdosa lah. Tapi rugi peluang lah. Hidupkan malam. Lepas tu ada orang dia buat 8. Buat 8, witir. Dia tak buat witir, dia buat terawih. Jadi dia 10. Kemudian bila witir bangkit buat 1, dia ikut lagi. Tapi dia tambah 1 rukat. Jadi apa? Dia 12 lah. Tinggal 8 lagi nak buat di rumah. Kan? Ada orang buat macam tu. Pasal apa? Nak ambil juga. Mana ada semayang bulan lain 20 rakaat ada? Tak ada. Semayang bulan Ramadan je. Semayang 20 rakaat. Khusus terawih tu dalam bulan Ramadan. Ada bulan Muharram. Semayang, mikir semayang apa bulan Muharram ni? Semayang terawih. Orang tak buat semayang. Bulan Rejab, Syaban yang sebelum bulan Ramadan tu pun orang Rejab, Syaban. Syaban sebelum bulan Ramadan tu pun orang tak buat terawih. Pasal apa? Walaupun Nabi ni puasa bulan Syaban ni banyak daripada puasa bulan lain, cuma tak banyak macam bulan Ramadan je. Maknanya puasanya banyak dalam Syaban. Itu pun Nabi tak buat. Tak buat pun buat. Memang bida'ah lah. Nak khabar kata bulan Ramadan ni terawih ni khas dalam bulan Ramadan je. Jadi siapa yang ambil peluang 20 dapat 20 lah. Siapa ambil peluang 8 dapat 8 lah. Jadi i'tikaf ni, adakah semestinya i'tikaf tu terawih tu dikira i'tikaf? Nak i'tikaf ni pada tempat. Pada tempat yang terawih itu semayang menghidupkan malam. Dan pada khabar as-sahihain, iaitu Bukhari dan Muslim, bahawa Nabi SAW i'tikaf ia Nabi pada 10 malam yang tengah daripada bulan Ramadan. Kemudian i'tikaf ia pada 10 yang akhir. 10 malam yang tengah. Mana 10 malam yang tengah? Ni ya, minggu ni. Nampak? Minggu ni ya. Ni berapa? 16 kan? 16. Jadi ni 10 malam yang tengah daripada bulan Ramadan. Kemudian i'tikaf ia Nabi pada 10 yang akhir
dan melazim. Melazimnya maksudnya mewajibkan ia, ia Nabi akan dia akan i'tikaf. Bukan wajib pada syarat, tapi maksud kita melazim, mewajib ni benda wajib mana tinggal. Ha, tu nak cover water. Sifat benda wajib ni dia tak akan tinggal. Tu kata sifat wajib dia tak tinggal. Jadi nak cover melazim ni maknanya dia tak, Nabi tak tinggal dah tiap-tiap hari. Gitulah. Hingga diwafat akan dia. Nabi tak tinggal bukan tak tiap-tiap hari, sampaikan tiap-tiap tahun pun Nabi tak tinggal, sampailah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Dan i'tikaf ia, ia Nabi pada 10 yang awal daripada bulan Ramadan. Pun ada juga Nabi beri'tikaf pada awal 10 Ramadan. Cuma 10 yang terakhir tu, yang melazim tu. Ya, sikit lagi. Ya. Dan diriwayatkan, barang siapa i'tikaf kadar masa barang yang antara 2 perhan susu unta. Maknanya tak lama sangat lah. Kejap je lah. Ya, kejap. Maka seolah-olah seperti ia merdeka seorang sahaya. Bukan sekejap berbenar. Dia i'tikaf ni, kita masuk masjid, kita berhenti sekejap berdiri, tetap tu pun boleh dah i'tikaf. Duduk, nyandor, kejap lah. Tapi perahan susu unta ni berapa minit? Siapa biasa perah susu unta sini? Ada, berapa minit? Tak? Ada. Susu lembu pun kita tak perah tak? Susu unta. Pergi ladang unta, minum susu unta. Itu pun sekarang ni sudah viral dah. Jangan pergi minum, nanti kena penyakit apa. Sudah tak laku pula susu unta. Ha, kan? Bila tahun lepas akan ada bunyi. Wallahu'alam bisawab. Saya pun tak pastilah berapa minit perahan susu unta. Macam itulah nisbahnya. Saya boleh sebut umum sebab dalam kitab ni sebut pun Nabi sebut ni perahan susu unta tu. Maknanya ada tempoh masa dia. 5 minit boleh jadi? Boleh jadi. 10 minit boleh jadi? Ya. Maknanya ada masa dia. Tapi yang tadi ni kita sekadar berhenti saja. Berhenti sekejap, 1 minit jalan lah. Itu tak sampai seumpama perahan susu unta. Mana ada masa dia. Lebih kurang apa? Kita nak nisbahnya. 10 minit, 5 ke 10 minit lah. Ha, boleh jadi gitu. Ha, boleh jadi lah. Ha, tak pastilah yang tepatnya. Perahan susu unta, so masa tempoh tu, maka seolah-olah seperti ia merdeka seorang sahaya. Dan sunat i'tikaf pada tiap-tiap waktu dan pada 10 malam yang akhir daripada Ramadan itu terlebih afdal daripada i'tikaf pada yang lain daripadanya. 10 pertama, 10 kedua Nabi i'tikaf, tapi yang 10 yang ketiga itu terlebih afdal i'tikafnya daripada 10 yang sebelum itu. 10 malam sebelum itu. Ha, kenapa? Ini ilah dia. Kerana menuntut malam Lailatul Qadr. Ha, Lailatul Qadr. Malam Lailatul Qadar. Kita sebut Lailatul Qadar kan? Dia sebenarnya Lailatul Qadr. Ha, Lailatul Qadri. Kita Lailatul Qadar. Ha. Maka menghidup akan dia. Akan dia mana? Akan dia Lailatul Qadar. Kerana barang yang tersebut dalam Sahihain daripada hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Barang siapa berdiri berbuat ibadat pada malam Lailatul Qadr, padahal percaya ia, percaya ni maknanya beriman dia, menghidupkan malam Lailatul Qadar sedangkan hal keadaan dia itu beriman dan mengkira-kirakan pahalanya. Ha, menghitung, menghisap pahala yang nak dapat ni. Banyak mana pahala kalau Allah Ta'ala nak bagi ni. Ha, aku dah buat ni, maknanya Allah Ta'ala ni kata nak bayar dah. Berapa banyak hutang Allah Ta'ala nak bayar. Ibarat gitulah dah. Berapa banyak ni, bonus nak bagi ni. Nescaya diampunkan baginya barang yang terdahulu daripada dosanya. Bukan takat ganjaran pahala terdapat, nescaya diampunkan dosa orang yang beriktikaf tersebut pada apa dia? Menunggu Lailatul Qadar. Dan setinggi-tinggi martabat pada menghidupkan malam itu. Ni martabat yang paling tinggi, bahawa menghidupkan sekalian malamnya dengan segala bagai ibadat. Ha, ini martabat paling tinggi lah. Iaitu menghidupkan sepanjang malam dengan berbagai-bagai ibadat. Seperti dia berkata di sini, sembahyang dan baca Quran dan membanyakkan doa yang melengkapi. Doa mana? Doa yang melengkapi atas katanya ni, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ha, doa ni Nabi suruh baca ni dalam bulan Ramadan. Banyakkan baca doa ni. Kalau dalam tarawih pun baca, di antara solat tarawih tu kita baca sebelum makan sekarang. Kita berhimpun dengan anak kalau buka puasa di rumah dengan anak-anak sekali. Kalau ada, mari kita doa sama-sama. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Doalah.
Ya Allah, murahkanlah rezeki, ampunkan dosa kami, jadikanlah keluarga kami keluarga yang soleh, anak kami anak yang soleh dan soleha, zuriat kami zuriat yang soleh dan soleha, pejuang akhir zaman, akidah yang hak yang benar, terselamat daripada fitnah dajjal. Mintalah. Ni waktunya. Nah, sebelum makan, sebelum berbuka tadi ni antara waktu yang mustajab doa. Jangan tinggal. Berapa ramai manusia melepaskan peluang selama 15 hari tak pernah sekali pun dia doa, doa yang selain daripada doa Allah Allah malakas sunnah. Betul? Berapa ramai manusia terlepas doa. Kalau di pasar Ramadan, sempat tak? Tak, wallahu alam bisawab. Bab Allah malakas sunnah pun jadi isu kita kan. Siapa baca doa sebelum makan, bid'ah, bid'ah saja. Payah betul. Cuma doa Allah malakas sunnah pun masuk neraka. Pasal apa? Tak tepat bacaan dia. Dia kena buka dulu baru baca doa. Eh ya Allah, Rabban Tibin dengar ni. Allah malakas sunnah tu kalau tengok fi'il madhi tu mana telah berpuasa, bila berdetik je jam tu masuk waktu, mana habislah tempoh puasa, telah lah tu. Walaupun tak makan lagi, bukan kata tak puasa tu makan, kan? Habis tempoh puasa pukul maghrib, pukul apa? 7:30 katakan. 7:30 tu mana diharamkan berpuasa, mana kena habislah tempoh puasa. Malakas sunnah lah tu, aku telah berpuasa. Tu cerita dia. Jangan berbalah buat tu. Tengok perkataan tu fi'il madhi ke fi'il mudhari' ke apa ke. Tu pun jadi salah faham lah. Telah berpuasa ke bukan telah makan, telah habis tempoh berpuasa. Habis. Banyakkan doa. Allahumma inna ka'afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna, dan sekurang-kurang menghidupkan akan dia. Ini paling kurang. Akhirnya bila kita berhenti lah. Dan paling kurang menghidupkan akan dia malam bahawa ia sembahyang isyak berjemaah, dan azam ia atas sembahyang subuh berjemaah, dan tiada tertentu kelebihannya itu dengan orang yang melihat akan baik. Jadi maknanya paling kurang minimum orang yang menghidupkan malam sembahyang isyak berjemaah, sembahyang subuh berjemaah. Itu yang paling minimum menghidup. Sebab apa? Barang siapa sembahyang isyak berjemaah, dia telah menghidupkan sebahagian malam. Barang siapa sembahyang subuh berjemaah, dia telah menghidupkan sebahagian malam. Barang siapa yang sembahyang isyak dan subuh berjemaah, dia telah menghidupkan sepanjang-panjang malam. Itu yang paling minimum lah yang menghidupkan sepanjang malam. Apa dia? Isyak berjemaah, subuh berjemaah. Habisnya wallahu a'lam bisawab, kita berhenti dekat ini. Di depan ini dia akan sambung tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar tiada tertentu. Lailatul Qadar tu melihat kelebihan-kelebihan Lailatul Qadar. Tak. Lailatul Qadar ni insya-Allah semua orang boleh dapat kalau semua orang sembahyang tarawih menghidupkan malam tiap-tiap malam. Semua orang akan dapat pahala menghidupkan malam Lailatul Qadar. Cuma dia tak jumpa dia punya benda yang pelik-pelik yang berlaku ni bukan semua orang dapat. Allah Ta'ala nak beri pun pada orang-orang yang Allah Ta'ala pilih. Kita ni wallahu a'lam bisawab. Habis, mudah-mudahan ada manfaat kita pada petang ni. Saya ambil masa sikit, lebih 5 minit itu. Mudah-mudahan ada manfaat. Allah Ta'ala beri kelebihan pada kita. Banyakkan berdoa dalam bulan Ramadan. Tiga perkara yang Nabi sebut tadi, Allah Ta'ala kata dalam bulan Ramadan, siapa yang meminta, siapa yang bertaubat, siapa yang minta ampun, Allah Ta'ala akan beri. Maka jangan tinggal, mintalah pada Allah Azza wa Jalla, Tuhan yang pemboros. Boros ni maknanya apa? Allah Ta'ala tak simpan, kalau nak beri Allah Ta'ala tak simpan, ha gitu. Kapur pun Allah Ta'ala beri, manusia pun Allah yang beriman pun Allah Ta'ala beri, yang binatang pun Allah Ta'ala beri, jin pun Allah Ta'ala beri, maknanya memang boros, bagi, sungguh-sungguh bagi. Melainkan kita ni, boros kita macam mana pun masih lagi tertentu perbelanjaan kita. Allah Ta'ala tak, dia bagi semua pada makhluknya. Wa qala rabbukum uduni astajib lakum, minta Allah Ta'ala beri. Nah, cuma mungkin boleh jadi lambat dan cepat, sikit dan banyak, itu hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bisawab. Insya-Allah panjang umur dengan izin Allah Ta'ala, kita bertemu pada lain masa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين يا الله أمين يا رحمن أمين يا رحيم يا رب العالمين اللهم علمنا ما جهلنا في الدنيا والآخرة اللهم ارفعنا بما علمتنا وما أكرمنا بما علمتنا اللهم سلمنا والمسلمين بعيدنا من عذاب قريبنا إلى الرحمن جنبنا من الشيطان والمعصية اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وهدنا الصراط المستقيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا
وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمنم تقصيرنا يا الله. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.